adalah teladan bagi kami. Dengan didikan kau angkat wanita, agar wanita tidak menderita dan sengsara. Kau tahu, Ibu, namamu kini begitu harum. Perjuanganmu tidaklah sia-sia. Wanita dan lelaki kini setara. Tak sekalipun kau mengeluh, walau banyak caci maki menghadang. Ingin kau tunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada pembatas antara kita dan mereka. Kau korbankan jiwa ragamu, hidup matimu hanya untuk itu. Yakinmu hanya satu, habis gelap, terbitlah terang. Kini, dinding perbedaan itu telah runtuh. Wanita dan lelaki telah berdiri sejajar. Kuharap senyum itu terukir di wajahmu, wahai. Kartini, nama dari seorang wanita pejuang emansipasi, pahlawan bagi kemerdekaan wanita. Tak kenal lelah, tak kenal patah, kau berjuang demi membangun peradaban, peradaban. Habis gelap, terbitlah terang. Indonesia. Sebuah kata yang Raden sangat bermakna. Kartini, dicetus oleh wanita perkasa, tiada, wanita yang cerdas, pembela wanita. Rasa, R.A. Kartini. Bangga. Itulah sebutan nama untuknya. Wanita pembela emansipasi, pejuang kemerdekaan, pembangun bagi peradaban kaumnya. Dikala tak direstui, semangatnya tetap berkobar. Perjuangannya tak pernah padam. Dan pengorbanannya akan selalu dikenang. Kini wanita dan lelaki tak ada bedanya. Meski Kartini telah tiada, semangatnya tetap ada. Kami wanita Indonesia siap melanjutkan, siap menjalankan apa yang telah Kartini perjuangkan. Dikala mentari menampakkan sinar, sejuknya embun seakan musnah perlahan. Di saat itu, perempuan-perempuan hanya terdiam dalam hunyannya, kecuali menjadi budak di istananya sendiri tanpa melakukan apapun. Namun semua berubah saat kau perjuangkan hak-hak kaummu. Kau bosan melihat ketidakadilan terhadap kaummu sendiri yang hanya dipandang sebelah mata. Sosok itu yang berhasil merubah semua dengan perjuangan yang tidak sia-sia.
saat ini, semua perjuanganmu masih kami rasakan. Terima kasih kami ucapkan kepada engkau, pahlawan kami, Raden Ajeng Kartini. Sejuknya embun seakan musnah perlahan di saat itu. Perempuan-perempuan hanya terdiam dalam huniannya, kecuali menjadikan budak di istananya sendiri tanpa melakukan apapun. Namun semua berubah ketika kau perjuangkan hak-hak kaummu. Kau bosan melihat ketidakadilan terhadap kamu sendiri yang hanya dipandang sebelah mata. Sosok itu yang berhasil merubah semua dengan perjuangan yang tidak sia-sia, hingga sampai saat ini semua perjuanganmu masih kami rasakan. Terima kasih kami ucapkan kepada engkau, pahlawan kami, Raden Ajeng Kartini. Sudah bersusah.